warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wa nahana 'anil tafarrudi wal fasad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi STI Rada, bapak ibu, wali murid, dan segenap pemirsa kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, atas segala nikmat, atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, siswa-siswi STI Rada, bapak ibu wali murid dan segenap pemirsa kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apakah yang paling utama?" Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Kanjeng Nabi, kepada Nabi kita Muhammad, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama?" Kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, "Amalan yang paling utama adalah sholat tepat pada waktunya." Sholat tepat waktu, sholat tepat pada waktunya, itu termasuk salah satu amalan yang paling utama. Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan, salah satu sahabat Nabi, mengatakan bahwa orang yang sholat tepat pada waktunya itu memiliki beberapa keistimewaan. Menurut Sayyidina Utsman, ada 9 keistimewaan. Ada 9 keistimewaan yang akan didapat oleh orang-orang yang terbiasa menjalankan sholat tepat pada waktunya. Yang pertama adalah orang yang terbiasa sholat tepat pada waktunya akan dicintai oleh Allah, akan selalu disayang sama Allah, dicintai dan disayang sama Allah, menjadi pribadi yang menakjubkan karena disayang dan dicinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita semua sebagai hamba-hamba yang beriman ingin sekali mendapat predikat hamba yang dicintai. Kalau kita ingin dicintai, ingin disayang sama Allah, salah satu cara yang harus kita lakukan adalah dengan melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Selanjutnya, kemuliaan yang kedua yang akan didapat oleh orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga sholat tepat pada waktunya adalah badannya, tubuhnya, jiwa raganya akan senantiasa diberikan kesehatan, akan mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani, tidak mudah sakit, tidak gampang sakit. Tentunya juga harus diimbangi dengan pola hidup yang sehat. Keistimewaan yang ketiga
Yang ketiga, keistimewaan yang akan didapat oleh orang yang senantiasa sholat tepat pada waktunya adalah dimanapun berada, baik itu di sekolah, di rumah, di lapangan, di jalan raya, atau dimanapun, keberadaannya itu akan selalu dijaga, dikelilingi oleh para malaikat. Jadi malaikat-malaikat itu akan senantiasa menjaga, mengelilingi, mengawal kapanpun dan dimanapun kepada orang yang senantiasa menjalankan sholat tepat pada waktunya. Selanjutnya yang keempat, keistimewaan yang diberikan oleh Allah adalah rumahnya akan diberkahi, tempat tinggalnya akan diberkahi, tempat tinggalnya, rumahnya, ataupun dimanapun dia berada akan selalu diberkahi, akan selalu diberikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Orang yang senantiasa sholat tepat pada waktunya, dimanapun dia berada, dimanapun dia tinggal, akan selalu mendapatkan keberkahan, akan banyak kebaikan-kebaikan yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kelima, orang yang senantiasa menjaga sholat tepat pada waktunya akan memiliki kemuliaan-kemuliaan, yaitu wajahnya akan menampakkan jati diri orang yang soleh. Wajahnya itu seakan-akan tampak, dilihat orang itu menyenangkan, rasanya adem, ada aura-aura kesolehan yang terpancar dari wajahnya. Jadi orang melihatnya itu nyaman, bergaul dengannya itu serasa enak, melihat wajahnya terasa sejuk. Jadi aura-aura kesolehan itu akan nampak pada wajahnya. Itu adalah salah satu kemuliaan yang akan kita dapat apabila kita senantiasa bisa menjaga sholat tepat pada waktunya. Selanjutnya yang keenam yang akan kita peroleh adalah hati kita akan dilunakkan oleh Allah. Kita akan memiliki hati yang lemah lembut, gampang berbelas kasihan kepada orang lain, memiliki sifat welas asih, memiliki sifat yang lemah lembut. Apabila dikasih masukan, dikasih apapun itu yang sifatnya untuk kebaikannya, dia akan menerima dengan hati yang lapang, tidak gampang emosi, tidak gampang marah, karena hatinya dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki hati yang lemah lembut, tidak gampang terpancing emosinya. Itulah salah satu kemuliaan yang akan didapat, keistimewaan yang akan didapat apabila kita senantiasa melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Kemudian yang ketujuh adalah kita akan dimudahkan ketika nanti kita melewati siratul mustaqim, melewati jembatan sirat. Nah, kita akan dimudahkan, sholat-sholat yang kita laksanakan dengan tepat waktu itu akan menuntun kita dituntun oleh sholat kita, sehingga ketika menyeberangi, melintasi jembatan sirat itu, kita diberikan kemudahan, nggak sampai tergelincir, diberikan kemudahan-kemudahan, akan ditolong oleh sholat yang kita jaga selama di dunia. Kemudian yang kedelapan, kita akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Orang yang senantiasa bisa menjaga sholat lima waktu tepat
tepat pada waktunya akan diselamatkan oleh Allah, akan dijauhkan dari api neraka. Selanjutnya yang terakhir, yang kesembilan, kemuliaan, keistimewaan yang akan didapat oleh orang yang senantiasa sholat tepat pada waktunya adalah Allah akan menempatkannya di dalam surga. Kalau kita bisa menjaga sholat kita tepat pada waktunya, maka di akhirat kelak kita akan ditempatkan oleh Allah di dalam surganya. Anak-anakku, siswa-siswi STI Rada dan segenap pemirsa kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah betapa pentingnya dalam melaksanakan sholat, pentingnya dalam menjaga sholat kita. Karena ketika di akhirat besok, amalan kebaikan apapun di dunia yang pertama kali dihisab di akhirat besok itu adalah sholat. Kalau selama hidup di dunia sholat kita itu bagus, terjaga, kita bisa tepat waktu, insya Allah amal-amal yang lain itu akan dianggap bagus. Sekali lagi, amalan yang pertama kali dihisab ketika di akhirat besok itu adalah sholat. Kalau sholatnya sudah bagus, amal-amal yang lain itu insya Allah sudah dianggap bagus. Karena betapa pentingnya sholat. Bahkan Rasulullah sendiri menerima perintah sholat itu pada peristiwa Isra Mi'raj, itu langsung berhadapan dengan Allah tanpa melalui malaikat Jibril. Anak-anakku, siswa-siswi STI Rada, bapak ibu, wali murid dan segenap pemirsa kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian singkat kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi petunjuk oleh Allah agar kita bisa menjaga sholat kita, dalam pelaksanaannya kita bisa tepat waktu, terutama sholat subuh. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaganya, jangan sampai subuhnya terlalu kesiangan. Jagalah sholat kita agar tepat waktu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, diberikan hidayah, senantiasa dituntun oleh Allah agar kita bisa menjaga sholat kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menegakkan sholat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.